Di mata pengamat Amerika, keberhasilan PDIP meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif belum bisa menjadi jaminan bahwa PDIP juga akan unggul dalam pemilihan presiden mendatang, meski dengan Jokowi di garis depan. Saya kira kita harus hati-hati sekali sebab hasil survei yang terakhir, pamor Jokowi seakan-akan turun dan pamor Prabowo sedang naik. Dia masih di atas 42% kira-kira dan Prabowo di atas 26%. Alasan pengamat peta politik Indonesia dari Ohio State University ini adalah bahwa sosok Jokowi hanya mampu mendongkrak 5% perolehan suara PDIP dari 15% menjadi 19%. Sementara dukungan untuk Prabowo terus naik meski tidak drastis. Pada kuartal pertama kemarin, ekonomi Indonesia tumbuh 5,2%, di bawah prediksi ekonom 5,6%. Tren kontraksi ini diperkirakan akan berlanjut. The Indonesian economy, you know, has been highly dependent on the export of raw materials. And now the prices are low. The labor force is growing at 2 million people a year and Indonesia has not been providing the jobs. And that leads to social and political tension. Setelah mengubah metodologi penghitungannya, Badan Pusat Statistik melaporkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,7%. Meski demikian, tingkat pengangguran tetap akan menjadi isu penting bagi presiden baru. The new president, if he decide to be courageous and adopt the policies that will lead to a rapid growth of manufacturing, Indonesia can grow very rapidly and can start creating 2 million or more jobs a year within 2 years. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 akan berkisar antara 5,5% dan 5,9%, turun dari prediksi semula 6,2%.